Jamaah haji reguler Indonesia mendapat kepastian dapat melunasi biaya perjalanan ibadah haji pipih reguler mulai hari ini 11 April 2023. Inilah rincian pipih perembarkasi dengan asal daerah jamaah haji reguler. Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Syukron, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur. Semoga sehat dan berkah di bulan Ramadan. Setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Kepres Biaya Haji 2013, Menteri Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler 1444 Hijriah dan Penggunaan Nilai Manfaat. KMA ini menjawab pertanyaan kapan masa pelunasan dan besaran pipih jamaah haji, petugas haji daerah PHD, dan kelompok bimbingan haji dan umroh KBIHU. Poin penting dalam pipih reguler 2023 sebagai berikut. Pembayaran pipih mulai dilakukan pada tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023. Dalam hal pengisian kuota haji reguler pada masa pelunasan tidak terpenuhi, masa pembayaran pipih dapat diperpanjang. Pipih jamaah reguler, petugas haji daerah, dan pembimbing KBIHU disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH pada bank penerima setoran pipih yang ditunjuk oleh BPKH. Tidak ada tambahan pipih reguler lunas tunda tahun 2020 dan tahun 2022 karena mendapatkan nilai manfaat seperti diatur dalam diktum berikut. Namun, ketentuan jamaah haji reguler lunas tunda tahun 2020 dan lunas tunda tahun 2022 hanya berlaku bagi jamaah haji yang tidak mengambil setoran pelunasan. Pipih jamaah reguler dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya hidup, dan sebagian biaya layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Sementara pipih PHD dan KBIHU dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Muzdalifah, Mina, perlindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jamaah haji di tanah air dan Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi, dan pengelolaan PPIH. Petunjuk pelaksanaan, konfirmasi pelunasan, setoran pelunasan, pembayaran pipih bagi jamaah haji reguler, PHD, dan pembimbing KBIHU tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi, dan perpanjangan masa pembayaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 April 2023. Berikut pipih reguler 2023. 1. Embarkasi Aceh untuk jamaah PHD dan pembimbing KBIHU mencakup
Provinsi Aceh. 2. Embarkasi Medan untuk jamaah, PHD dan pembimbing KBIHU mencakup Provinsi Sumatera Utara. 3. Embarkasi Batam untuk jamaah, PHD dan pembimbing KBIHU mencakup Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Jambi. 4. Embarkasi Padang untuk jamaah, PHD, dan pembimbing KBIHU mencakup Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu. 5. Embarkasi Palembang untuk jamaah haji, PHD, dan pembimbing KBIHU mencakup Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung. 6. Embarkasi Jakarta Pondok Gede untuk jamaah haji, PHD, dan pembimbing KBIHU mencakup Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung. 7. Embarkasi Jakarta Bekasi untuk jamaah haji, PHD, dan pembimbing KBIHU mencakup 20 kabupaten kota Provinsi Jawa Barat. 8. Embarkasi Solo untuk jamaah haji, PHD, dan pembimbing KBIHU mencakup Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta. 9. Embarkasi Surabaya untuk jamaah haji, PHD, dan pembimbing KBIHU mencakup Provinsi Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. 10. Embarkasi Banjarmasin untuk jamaah haji, PHD, dan pembimbing KBIHU mencakup Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. 11. Embarkasi Balikpapan untuk jamaah haji, PHD, dan pembimbing KBIHU mencakup Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. 12. Embarkasi Lombok untuk jamaah haji, PHD, dan pembimbing KBIHU mencakup Provinsi Nusa Tenggara Barat. 13. Embarkasi Makassar untuk jamaah haji, PHD, dan pembimbing KBIHU mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. 14. Embarkasi Kertajati untuk jamaah, PHD, dan pembimbing KBIHU mencakup 7 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Selama 25 hari ke depan, jamaah haji Indonesia, petugas haji daerah, dan pembimbing KBIHU akan melunasi BPIH reguler tahun 2023. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan jamaah haji reguler untuk bisa berangkat ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.